Guess who's back? Yeah, for real, right? Hi, assalamualaikum. Salah lagu pun masih salah sebab ini hari wanita, bukan hari ibu ya. Jadi tema hari wanita kita pada tahun ini adalah Sama Bersama. Jom kita dapatkan jurang. Ya, pasal ini adalah untuk menghargai peranan, pengorbanan dan perjuangan semua. Mereka semua dah termasuk lelaki lah. So guys, clip tadi yang korang tengok tu adalah event kita last week. Sampai kawan sembilan awam Canon Japan. Setiap penelitian Kauzik, masuk! Also guys, kita ada aspirasi jelajah keluarga Malaysia pulang. Okay, so for those yang tak tahu macam Fauzi ini, Jelajah Keluarga Malaysia adalah program yang membolehkan rakyat di setiap negeri dapat import bantuan hewan apa semua tentang bantuan yang kerajaan offer. Next, walaupun dari kelas belakang doesn't mean that you all tak boleh berjaya. Ni contoh kelas kelas depan lah. Pandai-pandai dia. Percaya pada diri. You punya hobi apa? Hobi saya memancing. Memang tak. Anak ikan. So korang kat luar sana, lepas hobi tu selitkan sekali untuk berkarya. Jom kita tengok klip. Kelas pertama ni, kelas tu dipandang kelas belakang lah. Tapi bila duduk kelas begitu, rasa down sikit lah. Tapi daripada kecil, saya selalu nampak ayah saya suka melukis. Timbulnya saya nak melukis. Yes! Ada semakin membeli. Okay, I tahu puasa banyak makanan. Tapi make sure you all jangan berhenti puasa. Puasa penuh, okay? And also, April juga kita akan beralih ke fasa endemic. Fasa April, okay guys? This is not April Fool. So, kita almost back to normal life, tapi kita still kena amalkan SOP. Okay? See you next episode. Bye-bye. Jumpa lagi. Dadah. Link untuk kita kongsi dan influencer at Japan ada dekat bawah. Apa yang korang nak Japan TV Plus cover lepas ni boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Saya Nadra dari Japan TV Plus. Thanks for watching.